Inilah dia gameplay dari Far Cry 4 guys, sudah bisa dikendaliin. Di sini kita itu bisa diam di sini menunggu si Pagan Min selama 15 menit. Ataupun kita bisa kabur. Kalau kita menunggu si Pagan Min selama 15 menit, maka gamenya akan tamat tanpa dimainkan. Kalau kita kabur, gameplaynya bakalan panjang guys, ceritanya bakalan panjang. Oke, kita akan kabur aja guys ya. Gak seru kalau nunggu lama 15 menit. Ini teman kita yang tadi di setrum guys ya, sama anak buahnya si Pagan Min. Nah kalau udah kesini gak bisa balik lagi, udah ngesep. Nah, dia lagi dihukum guys ya, di setrum dia. Oke, di sini kita akan bertemu dengan si Sabal. Ya, grafisnya lumayan bagus. Oh, si Tarpan guys, si Tarpan yang diinterogasi itu. We go guys, kabur. Oh, ada yang dibom guys. Wah, perang ini. Set mobil. Gaskeun mang. Naik Grab dulu guys, anjay ada gajah masuk. Musiknya musik India guys ya. Aduh, kelihatan gak nih? Oke, okay. Aduh gimana sih? Gampang habis pelurunya, gak kena lagi. Susah kalau pakai PS, harusnya pakai PC. Di belakang ada yang ikut nih. Kena. Mantap. Ada yang nabrak guys. Jatuh ke jurang ini mana? Si Sabal kok suaranya kayak si Pagan Min, guys. The driver's dead. Okay, listen to me. Look around. You should be able to see a tower nearby. I need you to make sure. Sopirnya mati tertimpa pohon, guys ya. Head to the tower. Okay. You can do this, Ajay. Jelas kan nih. Nah, di sini kita akan dicari sama tentara Royal Army, tentaranya si Pagan Min, guys. Jadi kita harus sembunyi di sini. Kita harus keluar katanya. Mereka tidak akan melukai kita katanya. Mereka berjanji. Tapi itu bohong guys, kita bakalan langsung diberebet guys ya. And you'll sort it all out. Oi!
kau tidak perlu bersembunyi, katanya. Tapi kalau gak bersembunyi bakalan langsung dihabisi, guys. Aduh. Tuh di sebelah situ ada satu orang. Gimana tadi? Ini. Periksa dulu atuh. Oke. Ada looting-lootingannya, beda dengan di Far Cry 5, gak ada di Far Cry 5. Oke teman-teman, jadi seperti inilah untuk gameplay PS4 menggunakan layar HP ya. Di sini saya mainnya langsung menggunakan PS4-nya, langsung di PS4-nya, cuma layarnya pakai layar HP. Di sini juga bisa sambil rekaman. Gambarnya bagus 1080p. Oke, semoga bisa menjawab rasa penasaran kita semua. See you in the next video.